كثير من الناس اليوم همه فكره عمله لأجل تحصيل الرزق، ورزقه مضمون ورزقه مكتوب. وما خلقنا الله لنبحث عن الرزق، بل تكفل لنا بالرزق. وما من دابة إلا على الله رزقها، تكفل لنا بالرزق. وما خلقنا لنبحث عن الرزق، بل هو يرزقنا ويعطينا سبحانه وتعالى، ولكنه خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Menurut ulama ini, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada-Ku. Nah, semua manusia pastinya tahu bagaimana cara beribadah itu. Jika seorang hamba bertemu dengan seorang pembesar atau raja, pastinya akan menundukkan kepala. Apalagi jika seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya atau Tuhan semesta alam, pastinya juga akan bersujud kepadanya. Tapi bagaimana komentar kalian jika ada ibadah yang ritualnya justru seperti ini? Silahkan kalian berkomentar ya. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Kami mengerti bahwa mungkin inilah cara mereka beribadah atau menyembah kepada Tuhannya. Akan tetapi dengan cara bernyanyi-nyanyi, bersenang-senang, berjoget, bergembira, loncat sana, loncat sini, jingkrak-jingkrak, bahkan ada yang sampai kesurupan.
Mungkin dengan seperti itu mereka bangga karena merasa dekat dengan Tuhannya. Namun jika kami pikir lebih jauh, masa iya sih menyembah Tuhan harus dengan cara seperti itu? Dengan cara yang mohon maaf, kurang beradab seperti itu ya. Nah sahabat official, maka dari itu dengan video ini kami mengajak kalian yang mau berpikir, kalian yang berakal sehat, memikirkan kembali, merenungkan kembali bagaimana sih, masa iya sih beribadah itu harus dengan cara seperti itu. Sahabat official, makanya kami tuh heran, hari kini masih saja ada orang yang percaya hal-hal semacam ini. Mungkin hanya akan jadi tertawaan pesulap merah ya sahabat official. Kemudian dikomentari oleh orang-orang cerdas dan diikuti oleh orang-orang bodoh. Karena tentunya semua ini hanya karena bayaran dan settingan. Bagi orang-orang yang waras dan orang-orang yang berpikir, maka akan menilai bahwa hal ini tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Bahkan jika pendetanya bertemu langsung dengan jemaat yang cerdas, pastinya ini yang akan terjadi. Ini parah ini. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.